cara membuat PIN untuk pemilik itu melalui pengaturan melalui hak karyawan ya. Maaf. Jadi daftar karyawan pemilik jadi di sini pemilik ini. Nah, pemilik nah ini 1 2 3 4. Nanti kalau mau diganti ya bisa. Mau diganti bisa. Atau menonaktifkan kode PIN ya bisa ya. Akhirnya masuk ke email lagi. Agak ribet ya, mending pakai PIN aja. Seperti itu.